Shenpo. Oh, Kuiton. Anjir. Oke. Jangan datara. Anjing dikis, bro. Kisnya lava lagi. Buset, Baryon mode. Yo, halo guys, kembali lagi di channel aku Upang. So, jadi kali ini kita akan melihat semua jurus-jurus dari para Kage ya guys ya. So, gak usah banyak cincok, langsung kita aja mulai. Nah, di sini ada Hokage pertama yaitu Hashirama, langsung aja kita jurus. By the way guys, kalau kalian penasaran semua dari jurus para Hokage, kalian bisa lihat aja di videoku yang sebelumnya. Jadi di sini aku nunjukin jurus-jurus Kage yang langsung udah dewanya gitu lah pokoknya. Ya, dan jurus dewanya dulu sih. Kizo. Senpo. Mokuton. Anjay. Jurus dewa nih, bos. Gila, bro. Bayangin dah, lu diantem, dipukul dengan seribu tangan, bro. Anjing dah, buset, epic banget sih. Kalau dia serius, what happen? Anjay. Akan kutunjukkan kekuatan Shinju gitu katanya, men. Dan ada Hokage kedua yaitu Tobirama. Langsung kita aja lihat jurus cukur dulu sini. Anjay, bor air, bro. Jurus dewanya apa nih? Suiton. Anjay, Suiton. Naga-naga air, bro. Kalau dia serius, anjing kayak mata saringan, bro. Eta. Oh ya, bisa irasi ya dia ya. Dan di, masih sama tapi ramen di sini, tapi jurus dewanya beda. Ha. Buset, kayak Kisame, bro. Kalau dilihat dia lo ya. Anjay. Dan di sini gua enggak akan lihat, enggak liatin jurus dewanya karena masih sama, bro. Juga ada Hokage ketiga yaitu Hiruzen. Oke, ngeri monyet, bro. Kalau jurus dewa teknik pamungkas, teknik pamungkasnya manggil malaikat, bro. Kalau gini mah Hiruzen udah mati juga. Kalau dia serius, sini masih sama Hiruzen tapi jurus dewanya berbeda nih. Pisau. Lima elemen, anjay. Mana satunya? Oh, dari atas, bro. Dari atas kekuatan petirnya. Anjing, gila sih Hiruzen di sini. Dan ada Hokage keempat yaitu Minato. Kita jus cepatnya dulu di sini. Wow, anjay, si cepat, si kilat kuning. Langsung kita lihat jurus dewanya. Ikuso. Oke. Dewa petir terbang langsung lihat badan kok jurus enggak. Anjing, cuman gitu doang pakai mode Kyubi, bro. Udah kalau serius kayaknya jadi Kyubi. Kyubi, tunjukkan kekuatanmu. Anjay. Gedean gitu, bro. Anjir, ya kekuatan si kilat kuning sih ini sih namanya. Go, ada Tsunade yang itu yang gede. Langsung kita jurus cupunya. Anjing, jurus cupunya disimpan, bro. Apa nih? Anjing, manggil Kakucu. Eh, apa ya? Jurus dewanya gimana? Buset. Pukulan maut. Bu, anjing. Kalau dia serius. Kirain bakal ngeluarin tanda yang di batunya itu yang kayak ada si apa si Sakura itu loh. Kage yang keenam ada Hatage Kakashi. Sebenarnya ini sebelum dia menjadi Hokage, tapi di sini nggak ada Kakashi yang udah menjadi Hokage. Jadi ya gua asumsikan anggap aja ini dia udah menjadi Hokage, bro. Cucunya. Ya aku tahu sih kalau dia Hokage udah gak punya saring, dan tapi di sini ada saring kan. Ya anggap aja dia udah jadi Hokage lah. Buset, jurus dewanya ini, bro. Nah, ini Susanoo.
pinjaman dari Obito nih bos. Kamui Raikiri, Kakashi si ninja peniru. Kalau dia serius, buset, keluarin Susanoo bro. Terakhir Hokage yang terakhir nih, yaitu Naruto di mode Baryon. Jai, jutsu punya ngeluarin Rasen Shuriken bro. Kalau jutsu dewanya, buset, Baryon mode. Anjing, Rasengan. Jai, gila sih man. Kalau dia serius, Baryon mode. Anjing, dia gunain Baryon mode tumbalin Kurama bro. Buset. Oke, di sini ada Mizukage kedua. Gua lupa anjay namanya siapa. Gak dia justru punya. Pokoknya dia tuh elemen air tapi pakai kerang gitu dah. Bisa invisible juga kalau di animenya. Bersiaplah. Nah, ini nih kerang yang gua maksudin. Tuh, ngilang kan? Oh, genjutsu ya? Anjay, ini paling ditakutin bro pas perang dunia ninja keempat itu. Kalau dia serius. Ini, oh, itu bom peledak ya kalau nggak salah ya? Ya nggak sih? Kayaknya sih ya. Eh, coba, coba. Oh, sini ada waifu kita yaitu si Mei, Mizukage ketiga atau kayak yang keempat ya, nggak tahu gua. Jurus cupunya tuh loh. Kekuatan air sih. Ya soalnya dia dari desa air tuh apa ya, lupa gua. Jurus cupunya. Jangan darah. Anjing di kiss bro. Kissnya lava lagi. Be buset endah. Oh dia serius. Anjay ngeluarin cuitan bro di mulutnya. Ush gila. Apa tuh? Anjing kayak uap air panas gitu dah. Wah gila sih. Di sini ada Susikage kedua yang satu tempat sama Madara dan sebagainya. Oke. Ya elemennya sama sih, mau kayak jinton-jinton yang Susikage gitu loh. Jinton. Oh, elemen debu. Buset. Duar. Anjing, tuh kita kalau di dalam kotaknya langsung jadi debu, bro. Gila sih jurusnya sih. Kalau dia serius. Anjay. Kekuatan Jinton. Apa tuh? Apa tuh anjay? Oh ini nih. Anjay. Itu kalau di dunia nyata kita udah mati sih. Ada Tsukage yang ketiga kali ya. Yaitu Onoki dan jutsunya. Wah. Oke, jutsunya gitu. Kalau jurus dewanya Jinton. Kira-kira nih kayak. Anjay. Langsung jadi debu tuh kalau beneran tuh. Kalau serius anjing pakai armor batu bro. Anjing ngeluarin golem. Jinton kalau sambil jalan. Oke, cuman gitu doang. Di sini ada Raikage ketiga yang ditakutin para pada waktu masanya men. Dia ngebantai 10.000 manusia bro dalam satu malam. Jurusnya. Oke. Kemudian jurus dewanya. Lanjutkan semuanya. Gila. Itu jarinya kalau satu. Satu jari. Gimana ya? Semakin banyak jari makin OP kah? Apa? Semakin dikit jari makin OP. Lupa gua. Kalau dia serius? Oke. Oke, nusuk pakai jari. Oke, cuman gitu. Dan ini juga nusuk. Set, enak.
dari Kage yang keempat, yaitu namanya E. Pokoknya gitulah. Jusupnya tuh lo. Oke. Wah, anjing dibanting lu dong. Oke, kalau jurus dewa gimana? Morata. Anjing dilemparin, bro. Anjing. Udah kayak triple H. Oke, kalau dia serius. Anjing. Oh, kayak jurusnya, jurus dewanya. Apa nih? Oke, kayak Raikage yang sebelumnya, men. Masih sama Raikage yang keempat, langsung kita jurus lihat dewanya. Oh, ini masih sama Raikage, cuma jurus, tapi yang beda di jurus dewanya, men. Buset. Lightning Strike. Bu, anjay. Buset, Edda. Yes, di sini ada Kazekage keempat, yaitu bapaknya si Gaara, men. Bener-bener dia nih memiliki pasir emas, bro. Bayangin, pasir emas, men. Dan Gaara itu pasir biasa. Jadi ini itu pasirnya itu kayak lebih kuat gitu lah. Dan justru dewanya. Buset. Kenapa nih? Pemakan pasir emas, buset. Kalau dia serius? Anjing. Kayak habis begadang 7 hari 7 malam, bro. Anjay, apa tuh? Pasir jalan. Oke, sama. Buset. Pasir emas nih. Go, yaitu ada Kazekage kelima, yaitu Gaara, men. Temannya si Naruto. Nah, jurus sukunya. Buset. Kayak tangannya Sukaku, bro. Padahal Sukaku udah dicuri dari tubuhnya. Jurus dewanya. Anjir, itu ibunya, bro. Ibunya si Gaara. Anjir, segel piramida. Kalau dia serius. Oke, ngapain nih? Anjir, ngeluarin bola-bola pasir. Perisai pasir kah? Kyusabakyu. Es di sini masih sama Gaara, tapi yang di sini yang berbeda itu cuma jurus dewanya ya. Oke, kita lihat dulu. Peti segel pasir. Anjay, kayak di oke, ini masih sama Gaara tapi yang berbeda jurus dewanya. Gimana tah? Oh, kayaknya gua terlalu dekat di sini. Gimana ta? Buset, kenapa nih? Anjing, ditusuk pasir, bro. Buset. Yo guys, yang terakhir gua kelupaan, yaitu ada Raikage Darui di masa Boruto, men. Ini Raikage yang kelima kali ya. Kalau gak salah sih ya. Oke, ada jurus cukupnya. Aduh, bocil lupa menyerang kah abis ini. Oke, lanjut jurus dewanya. Elemen badai hitam berburu. Buset, gila boy. Gua heran dah, di game ini Naruto kan judulnya kan Naruto X Boruto, tapi yang di KG nya cuma ada Naruto, Darui sama Gaara. Yang Tsukage, Mizukage gak ada, bro. Kayaknya terlalu cupu kali ya. Oke, okay, lanjut jurus dewanya. Bukan jurus dewa sih. Serius. Ini udah tua, bro, dia, bro. Oke, okay, ngeluarin anjing petir hitam. Kali ini. Oke, okay, cuman gitu. Kalau sambil jalan. Oh, tembakan petir, bro. Tembakan petir tapi kayak air, men. Oke, okay, guys, ternyata para kaginya cuman sampai ini aja, dan soalnya cuman di gamenya cuman ada itu doang. Dan ya, aku harap kalian cuma enjoy dengan video-videoku. Alright guys, buat kalian semua jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Please subscribe biar gue semakin semangat bikin kontennya ya guys ya. Sekian dari saya, terima kasih dan bye bye.